Indonesia Raya. Benarkah Hamu Tahar pencipta lagu Hari Merdeka seorang Habib? Berikut profil biodata beliau. Nama asli beliau Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, atau yang lebih dikenal dengan nama Hamu Tahar. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. Beliau wafat di Jakarta 9 Juni 2004 pada umur 87 tahun. Beliau adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka. Karya terakhir beliau, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Beliau bahkan menguasai paling tidak 6 bahasa secara aktif. Beliau juga dikenal Bapak Paskibraka. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai pejabat sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri. Dengan mengenal profil biodata beliau yang jelas-jelas seorang Habib, maka kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya dapat meniru kegigihan beliau dalam mengisi kemerdekaan ini dengan berkarya dan bermanfaat untuk Indonesia.